Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Empat Otomotif. Nah, kali ini saya bakal nunjukin ke kalian salah satu mobil yang paling saya suka yang ada di Saudagar Utama Motor yang ada di Makassar. Ini adalah Mitsubishi New Triton Facelift yang ultimate yang udah dimodifikasi, dan mobil ini dipasarkan dengan angka yang cukup murah kalau kita ingat, kalau kita bayangkan atau kalau kita menghitung nilai investasi daripada mobil, daripada modifikasi mobil ini. Nah, seperti apa mobilnya akan saya tunjukkan ke kalian semua. So, buat kalian yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dengan gambar jempol ke atas seperti, jangan lupa ditekan. Lalu kemudian video ini bagikan kemana-mana melalui media sosial kalian, siapa tahu ada yang mencari mobil-mobil menarik seperti yang ada di belakang kita kali ini. Well, ikuti terus video ini sampai habis. Nah, teman-teman sekalian, yang ada di depan kita kali ini adalah mobil yang ini menjadi salah satu mobil favorit saya yang dipasarkan di Saudagar Utama Motor yang ada di Makassar. Ini adalah new Mitsubishi Triton facelift yang edisi terbaru, edisi saat ini yang dimodifikasi, dan mobil ini dijual kembali untuk mencari majikan terbarunya. Ini adalah new Mitsubishi Triton yang tipe paling tinggi, yaitu tipe ultimate. Kalau kita lihat dari depan, bos, nggak usah dari depan ya, okelah dari depan, kita bandingkan antara mobil ini dengan mobil yang sama-sama SUV. Ada Fortuner di sini dan yang ada di sana. Fortuner yang ada di sana dengan yang ada di sini itu ketinggiannya sama, tapi mobil ini kelihatan lebih pendek daripada si New Triton Ultimate ini. Kenapa bisa? Karena kalau kita lihat dari sini, ketinggian rodanya aja udah beda di antara keduanya. Lebar rodanya pun beda di antara keduanya. Informasi yang saya dapatkan dari showroom ini, dari pihak showroom, bahwa mobil ini untuk modifikasinya tuh habis kurang lebih 100 juta, bos. 100 juta habis untuk modifikasi bagian kaki-kaki aja. Luar biasa ya. Dan mobil ini barunya itu di angka 514 jutaan untuk yang ultimate. Yang ini dipasarkan di angka 530 jutaan. Artinya, dengan 530 jutaan kurang lebih ya, untuk lebih jelas silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. 530 jutaan kalian udah dapatkan mobil ini, plus hasil modifikasi yang membuat mobil ini jadi kelihatan lebih gagah. Kalau kita lihat dari samping sini pula, ini mobil bannya kelihatan keluar. Karena kenapa? Tapakannya memang sangat lebar sehingga mobil ini menjadi kelihatan sangat kokoh kalau kita pakai di jalanan. Kalian nggak perlu khawatir untuk corner atau departure angle-nya, bagian depannya ini ya, maksudnya akan mentok kalau kalian pakai buat off-road, karena sepertinya dia kemiringannya luar biasa nih ke bawah. Ini sepertinya nggak akan mentok kecuali kalian nabrak tembok ya, itu pasti mentok untuk bagian depannya. Nah, semua bagian selain daripada kaki-kaki dari mobil ini itu standar, dan memang hanya dengan merubah kaki-kaki Triton itu menjadi kelihatan lebih gagah, bos, menjadi lebih istimewa, bos, hanya dengan memodifikasi bagian kaki-kaki. Lampu depannya semuanya masih standar, grillnya ini semuanya masih standar, seinnya, lalu kemudian fog lampnya semuanya masih standar, masih ada sensor parking di sini. Di tengah masih ada, kan ada 4 sensor parking yang ada di depannya. Lalu kemudian di bagian sini, front undergarnish-nya, lalu kemudian cover engine-nya semua masih standar. Dan ini kalau kita lihat dari bawah, ketinggiannya luar biasa, bos. Nah, itu dari depan. Lalu kemudian untuk kap mesinnya ini juga sama, bos. Ini kondisinya masih sangat persis seperti yang barunya. Dan ini kalau kita lihat, ini setinggi leher saya nih, bos. Ketinggiannya untuk bagian sini, ini mobil menjadi lebih maco kelihatannya. Ini wipernya masih bawaan pada saat baru, dia belum pakai shark fin antena. Ada lampu sein pada bagian spionnya dan udah pakai cover yang warna chrome, sama seperti pada handle pintunya. Nih,
warna chrome, udah pakai tombol di sini karena mobil udah keyless. Ini di bagian belakang juga sama, dan ini footstepnya masih standar bawaan daripada mobil ini pada saat mobil masih baru. Lalu kemudian untuk velgnya, kalau kita lihat dari sini memang menjadi kelihatan lebih gagah. Ini kalau kita lihat dari sudut belakang kayak gini, bos, wih, beda, sangat beda kalau kalian lihat mobil ini secara langsung ketimbang kalian ngelihat mobil ini dari video ini. So, jadi kalau kalian merasa kurang yakin, silakan datangi langsung showroom ya. Nah, ini yang ultimate, varian paling tinggi daripada Mitsubishi Triton, yang untuk mesinnya dan teknologi-teknologi mesinnya itu masih sama persis seperti yang ada di New Mitsubishi Pajero Sport yang ada di sana. Ini adalah edisi terbaru Pajero Sport yang sekarang juga dipasarkan juga di sini, yang ini udah sold out, yang ini masih belum. Lalu kemudian aduh, sedan luar biasa, kalian udah punya sedan, kalian punya Triton, udah komplit lah hidup kalian ya. Nah, MyFact clean diesel, sama seperti teknologi yang ada di Pajero Sport New facelift itu. Untuk lampu belakangnya juga sama, lampu seinnya, fog lampnya juga. Dan ini masih sangat baik kondisinya. Ada kamera mundurnya juga, karena memang Triton yang varian ultimate itu dilengkapi dengan kamera mundur juga. Dan kalau kita lihat dari belakang sini, itu ketinggiannya sama luar biasanya, bos. Aduh, cakep ya. Nah, terus di sini dipasangin besi lagi untuk safety pada saat memuat barang, ini nggak mentok ke bagian kaca. Dan di belakang sini kacanya udah pakai defogger. Wah, ini baknya jadi sangat tinggi ya. Cuman kekurangannya, pada saat mobil ini dibuat menjadi tinggi seperti ini, akan sulit untuk menaikkan barang. Misal nih, kalian buka kayak gini, kalian mau naikkan barang itu sedikit menjadi sulit, karena kenapa? Kalian mesti kalian mesti mengangkat barangnya menjadi lebih naik lagi ke atas. Keren ya. Nah, ini untuk velgnya pakai merek apa nih, Lenso Max, Lenso kayak gitu. Yang lebih tahu silahkan tuliskan di kolom komentar. Bannya pakai Maxxis, ukuran bannya yang 35x12 ya, kayak itulah spesifikasi bannya. Lalu kemudian, wah, udah, itu komplit. Kaca filmnya pakai Vicool. Nah, ini kunci ya. Lalu kemudian ini ada spionnya, dan wah, udah cakep sih. Nah, ini untuk mobil ini secara keseluruhan untuk bagian dalamnya sih kurang lebih sama seperti yang pernah kita review sebelumnya, karena memang bagian dalamnya nggak ada perbedaan dan itu nggak ada yang berubah. Nah, ini update sekilas tentang Triton yang dipasarkan di sini. So, buat kalian yang menginginkan mobil ini, silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi untuk mendiskusikan tentang mobil ini. Nah, selain mobil ini, di sini juga ada Pajero Sport. Yang ini Pajero Sport yang Dakar ini. Ini adalah Pajero Sport Dakar yang bekas pula. Nih, kondisi dalamnya semuanya masih standar ya, nggak ada perbedaannya juga. Lalu kemudian di bagian belakangnya dia udah ditambahi kayak bullbar gitu. Lalu kemudian ada BMW, ada Alphard juga. Lalu kemudian ada Fortuner yang VNT Turbo nih, harganya kurang lebih 300 jutaan ya untuk yang ini. Nah, cakep bos. Di sini ada Honda CR-V juga. Nah, kalau yang sana kan Triton yang lama tuh. Triton yang dua generasi dari edisi sekarang. Nggak kelihatan dari sini ya.
Kelihatan nggak dari sini? No. Itu generasi Triton yang tua itu. Ah, masih lebih gagah generasi sekarang sih ya, kalau kita mau bandingkan ya. Kalau kita mau bandingkan, cuman memang ya balik ke selera, ada yang suka model lama juga, ada yang suka model yang ini juga. Nah, itu update kita kali ini. Sekali lagi, jika ada yang ingin ditanyakan atau lebih detail mengenai mobil ini, jangan lupa menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Oh, satu lagi, di bagian atas sana ada sensor-sensor ya. Yang itu tuh, kalau kita lihat dari sini, yang ada tulisan vehicle itu, di situ sensor, bos. Nah, itu. Nah, itu sekali lagi update kita. Mohon maaf kalau ada yang salah dari apa yang kita sampaikan. Dan kita akan ketemu pada review otomotif menarik berikutnya. Buat kalian yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa di tekan tombol subscribe, like, dan gambar jempol ke atas. Dan video ini dibagikan kemana-mana melalui media sosial kalian. Siapa tahu di antara orang yang selama ini mencari, di antara kalian menonton video ini, ada yang mencari mobil-mobil seperti ini atau menginginkan mobil-mobil yang gagah seperti ini, akhirnya bisa menemukan mobil impiannya. Nah, itu update kita. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada keliru dan salah dari apa yang kita ucapkan, dan kita akan ketemu pada review otomotif keren-keren berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.